asri, juga banyak pondok-pondok untuk tempat santai. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Baik Tribuners, selamat sore. Masih bersama saya Anas Al-Hakim, reporter Tribun Jambi. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat wahana atau tempat liburan, yaitu di tepatnya di kampung organik yang berada di daerah Palmerah. Tepatnya di belakang bandara. Tribuners, terlihat saat ini ada beberapa wahana seperti angsor dan juga outbound serta mainan untuk anak-anak. Permainannya ada bebek, outbound. Bebek, outbound, terus. Ya, tempat anak-anak. Tempat anak-anak. Kayak tempat orang dewasa ada juga mau karaoke atau apa gitu kan? Oh, karaoke, tempat santai lah intinya, Mas ya. Tempat santai. Ini buka tiap hari, Mas ya? Tiap hari. Dari jam 8 sampai jam 6. Jam 6 sore, Mas ya? Iya. Oke. Ini luas tanahnya berapa? Kalau hektar, luas tanah kurang tahu sih berapa. Oh, kurang tahu ya. Ah, berarti itu. Cuman ini Mas ya, tempatnya enak, Mas ya. Itu yang membuat nama ini organik, berarti memang ada tanaman organik di sini, Mas ya. Di sebelah mana tuh, Mas? Dari yang sebelah sana tadi. Oh, sebelah situ, Mas ya. Oke, oke. Ini kayaknya tempatnya di memang jatuhnya di belakang bandara, Mas belakang ya. Bandara. Jadi kalau ada pesawat turun atau mau ini. Tribuners, ini tempat atau taman untuk khusus untuk anak-anak, dan di dalam taman ini ada terdapat beberapa kelinci. Yang bisa langsung diajak main. Thank you.